guys. Fakta yang pertama adalah, kalau kalian tahu The Late Late Night Show with James Corden, nah film ini diproduksi oleh James Corden dan juga sekaligus akan menjadi salah satu pemeran di film ini. Fakta yang kedua, dibintangi oleh banyak sekali nama-nama besar seperti Camila Cabello, terus juga ada Nicholas Galitzine dan Billy Porter, dan juga ada Idina Menzel yang merupakan pengisi suara dari Elsa yang melantunkan suara Let It Go di film Frozen. Dan fakta yang ketiga, ini merupakan debut acting dari Camila Cabello. Kalau dirinya sukses di dunia tarik suara, kali ini dia dipercaya untuk langsung memerankan peran utama di film Cinderella. Dan nanti ia sendiri yang juga akan mengisi dari original soundtrack film ini. Remake dari film ini masih sama dengan film Cinderella pada umumnya. Ya, yakni cerita Ella yang tinggal bersama ibu tiri dan dua saudari tirinya. Suatu hari, Ella sudah merancang gaun pestanya untuk datang ke pesta. Namun ibu tiri dan saudari tirinya menghalanginya untuk pergi. Namun tiba-tiba, untunglah datang seorang ibu peri yang membantunya datang ke pesta dansa dan menemui pangeran. Remake dari film ini dibuat dengan nuansa musikal dan juga agak lebih modern. Nah, Sobat Kon, kalau kamu penasaran dengan film Cinderella yang satu ini, saksikanlah di bulan September mendatang.